Ini. Lurus dia. Duduk pasir deh. Duduk. Duduk. Kelengmu marsai. Tinggal lho. Alasan mu kerja. Cukup sabar. Ini bapak. Itu ceweknya sana. Itu ceweknya ada di dalam. Nah, ini Marcel tengok ini. Cewek bapak di dalam itu, Ma. Ibu tahu selama ini tidak ada istri. Tahu. Oh, berarti selama ini ibu kenyang pokoknya duit ya. Sabar, Pak. Masa ngaku. Aku gak pelas, Gab.
Jabung. Ini ada pelapor. Mana pelapornya? Biar ditengok orang dulu. Udah. Sini dulu, sini biar kita selesaikan. Sama udah sini dulu biar kita selesaikan. Dia enggak mau keluar, Pak. Kalau dia mau keluar kan beres. Iya. Tanggung jawab kau pelakor. Tanggung jawab. Nyuri laki orang kau. Keluar kau. Lente. Udah tahu kau punya anak kau bertahun-tahun sih, gawe tetap juga kau apai. Keluar kau. Dia ajak kau. Ngapain kau kunci lagi? Kalau mau selamat kau keluar kau pelakor. Sekali dua ketiga kali udah keluar, apa ibu bujuk dia dari awal, gak mau dia. Jumpa kami taman bunga, terus kayak gitu dia. Ini janji. Dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa itu dah kelakuan si Gabi ini? Buktikan ini butuh kan? Inilah buktinya. Buktinya apa? Kau nak kaniko? Karena anak usaha kita stay. Bapak terus. Mana pelakornya? Sini. Udah, duduk. Aku enggak mau dipikirkan ya. Sini nih kau pelakor. Udah, tanggung jawab. Udah, aku begini akan ya. Ini anaknya. Iya. Iya. Tes DNA. Mau? Isi onimu. Anak nenek. Tidak. Dia suruh kamu apa? Iya. Suruh perempuannya sekemari. Suruh. Jangan kau. Kau sama kecil bang. Kau perlu kau pakai jilbab. Wanita kau. Pelakor. Mana dia? Pelakor kau. Kalau. Sekarang ini macam mana maunya? Ya udah dulu suruh dia bagus, Pak. Ya duduk dulu, apa? Bagus, Pak, dulu bagus. Ya duduk aja dulu. Kalau berani melakukan, berani bertanggung jawab. Duduk, Pak, bagus, Pak. Kau berani melakukan, kan? Buka lukamu. Dari umat lo pakai jilbab. Nggak usah kau pakai jilbab. Oh, kau mau jilbab itu. Sangat selana dalammu aja masih di luar-luar itu. Masa pakai jilbab, Kak? Kau mau jilbab itu, woy. Buka itu, woy. Keluar kamu, Pak, yang muslim, woy. Buka itu jilbabmu itu. Kolormu di luar-luar kau pakai jilbab keluar. Astagfirullahalazim. Baca Yasin kami maunya di sini. Buka dulu. Buka jilbab kau itu. Buka. Tarik. Atau aku yang bukakan. Berdiri, tarik. Buka aja jilbab. Buka kamu. Udah jadi macam mana apa? Berdiri suruh buka jilbabnya, buka. Dia berani melakukan, berani bertanggung jawab. Buka mukamu. Enggak. Buka mukamu atau aku lapor ke kamu kerjaanmu. Udah, sekarang gini aja. Stop dulu. Ya udah, sekarang gini. Macam mana baiknya mau dibuat? Ini udah ada anak.
Ya, masalah dia anak-anak apa? Anak haram. Ada nikahnya, surat nikahnya, Pak. Kalau itu Allah mau tahu. Ada surat nikahnya, tunjukkan. Tunjukkan surat nikah. Ada. Tunjukkan. Ambil, Bu. Surat ada surat nikah. Setahu Bu, ada surat nikah. Jadi kalau gitu nikah ini apa agamanya? Agamanya Islam. Islam. Dia aja masuk Islam. Masuk Islam dia. Dia aja masuk sunat. Aku masuk Islam. Dia aja masuk sunat. Inilah emang Islamnya kayak mana? Nimpil anaknya udah tahu salah anaknya. Nikah siri itu. Aku salah persetujuan istri aku. Aku ada ditanya. Aku ada ditanya. Katanya udah cerai. Makanya wanita ini harga diri. Katanya udah cerai. Oke lah, ngomong. Buka mulutmu. Ngomong. Nggak tahu apa kan? Kamu bilang kamu cerai. Saksinya tanya wahir. Aduh. Jelas-jelas. Berarti orang ini nikah siri. Di kuah. Mana suratnya? Mana? Mana aja enggak salah mengaji. Kan kuah lah itu. Mana? Mana buktinya? Ada di kuah, ada surat nikahnya, Bu. Iya, mana? Ada. Mana? Ambil sana saya ngomong aja. Mana surat nikahnya? Mana ada? Buka lah depannya. Ini sudah aku maju mana? Ambil. Biar jangan itu, jangan buka aja jilbabnya. Bukan aja. Buka aja jilbabmu. Enggak pakai celana dalamnya kau, pakai jilbab pula kau. Enggak pakai celana. Inilah buktinya lonti pelakornya. Ini berarti anaknya. Katanya. Inilah anaknya yang paling besar, Bu. Ini anaknya paling besar. Tiga anak. Kau tengok si bapak kamu kena bak? Kau tengok kan, mudah-mudahan buktinya kan? Inilah. Selalu dibuktikan. Kata di zaman di Megeho. Oh, akhir tahun ini, Pak. Setiap tahun aku minta maaf. Apa kesalahanku? Enggak ada, udah sabar kok. Sabar. Wah, apa? Mana? Wah, mana? Coba ya kan, Bang. Ini orang keras. Ini Bang semangat kan? Aku udah keras nih, jauh. Hah? Bukan seluruh itu, Nak. Kamu main loh, Pak. Enggak sadar, memang enggak sadar. Enggak sadar, maaf, Pak. Enggak sadar dia, Pak. Enggak sadar. Ini kesalahannya ini. Maunya diri bu orang dulu. Lagi enggak ada berteman sama keluarga kalian. Keluarga kami yang di situ semua. Gerta keluarganya semua. Apa nih? Ada sini. Itu. Buat susu dulu. Aduh si Jo. Buat susu. Bertai kok mana boros kan? Aduh si Jo. Buat susu. Itu kuahnya pun bisa dituntut itu maknanya. Pupu bayar kok. Iyalah karena enggak ada surat cerai. Kalau keping. Dengar penghasilan. Surat cerai. Kan? Enggak ada penghasilan, enggak ada uang, enggak ada uang belanja. Sudah ada lonti mok kan? Sama lonti. Buktikan, ada enggak anakku buktikan. Ini sudah terbukti. Iya. Tidur kau situ enak kau tidur situ. Anakmu minta-minta bapak. Sakit bapak. Kukira dia punya anak ke WA-mu. Mau di paruahan matami. Iya. Buat ibu ya, buat ibu. Ada hari kubigi-bigi geleng borumu bapak di telpon. Anakmu nelpon paling besar ini. Buat tuh, mau lu kari yang kata udah HP. Senak kalian yang kata HP ku kan. Jadi ku pilingku, dia pasti sama lonte itu. Ku bilang. Ya kan kalau kita berdoa kan pasti dikasih dia sama Tuhan. Kan nampak kali. Biar enggak dekat kali. Gua udah panggil dong musuh. Lo koma. Sini kau pelan-pelan. Enggak cucu. Terima kasih buat jil bapak ya pun. Mana nih? Ada. Apa itu? Ada. Ciri kau, biar ku tengok. Nggak usah muka kamu bukakan. Tunjukkan. Nggak usah cuci kau. Iya. Laporkan aja ke kuahnya. Ini bukan melalui kuah. Ini nikah di bawah tangan. Iya. Oh, Pak, itu berarti nggak sah. Nggak sah di itu. Di mata agama itu nggak sah. Di bawah tangan pun harus adanya izin istri. Lagi pula pun tengok, dia sedangkan dia Kristen. Dia Kristen. Harus orang ini. Emang kau sunat? Mualaf lah bu, nggak ada agamanya berarti kafir. Ateis. Ya, yang mungkin pun juga ini anak paling besar nih.
Apa dibuat nama bapakmu? Kali dua kali bubujuk kau. Namanya aja lah ini. Ya kak, iya apa nama bapak? Nama orang tuanya. Lapor mana ada itu dak? Andi apa? Adi Pagabean. Adi Pagabean. Udah anaknya dek jumpa. Mau anakku jumpa yang mana? Namanya itu. Banyak pelaku udah menggatal. Gak ada lagi laki-laki yang lain dapatnya. Eh bang, kau masih cantik, masih dapat laki-laki. Ku bilang sama kamu kan? Emang gak ada otakmu. Kau perempuan kau. Berarti udah pernah kan jumpa? Udah pernah jumpa. Sebelum dia ada anak, aduh kau peringati dia. Sebelum ada si dia. Kayak emas. Udah pernah jumpa ya tuan? Udah diperingati sekali. Udah tiga kali kuras taman bunga kami ribut. Ini lagi ini. Di situ minta maaf. Makanan ku lagi. Yang dibilangnya si pelakor. Mana sih nilai pelakor? Tanggung jawab ngambil suami orang itu. Gak ada kesadaran. Udah kau tengok abang kayak mana? Kau tengok mana anakku sekarang situ semua. Jadi waktu itu kau masuk Islam di mana? Ya, Kau harus berani tanggung jawab. Gimana? Kau laki-laki. Jawablah. Jawab nih sini sekarang biar tahu nih orang ini. Ku laporkan ini. Enggak sah ini. Kalau kayak gini mau lu keluarga ini dari orang tuanya nih. Iya. Ku laporkan ini. Telepon dong udah. Besok kamu lihat kau. Karena kau udah kuperingati, Bu, kamu. Sebelum kau jadi sama dia nikah apapun, udah kuperingati udah 3 kali. Usahakan kau biar kayak mana betul-betul bagus kau. Hasilnya sama lente deh. Hasilnya kesini sama lente ini. Mantap nih ya. Perjuangan apa semua? Aku lakukan apa? Hasilnya orang lain menikmati. Pelakor. Anak digelandangkan. Anakmu aja minta 50 ribu, minta ini uang sekolah gak ada kau kasih kan? Minta ini apa ada kau kasih? Tenang kau kan? Ada beras, ada. Cari jadi buat mana kau? Gara-gara kau, anak-anakku sengsara sini kau. Ya udah, kan dia udah pernah tahu. Apa? Ini hakku. Iyalah, mesti suamimu. Itu kan kau. Ya Allah. Kok repot kau, ya Allah, ya Allah. Itu anak di. Oh, ya Allah, kenapa kau dinasihati anaknya? Nasihati anakmu itu, nak lu. Ini aku yang bikin jadi berhasil. Aku. Ada, gak ada apa-apanya ini. Lonte itu anak perempuan itu. Karena suamiku, ku biar dihargai manusia, biar dihargai orang dia. Aku yang melakukan semua. Apa? Pilih. Apa mau sekarang? Kau buka mukamu. Kau mau apa enggak? Biar dibuka mukanya, Pak. Jangan menutupi aib anak. Seorang apa-apa itu harus membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Aku pun punya bapak, ya. Banyak orang tua bilang. Ini dia. Aku pun enggak suka orang tua. Lah, biar nampak orang ini. Mukamu tuh dilihat biar tanda jiwa. Kamu mau ada apa enggak? Udah, kau ngomong. Buka mukamu. Dari awal dia bilang. Jangan pasalahkan aku, dia pasalahkan. Ya udah, buka kamu. Dia waktu sama kamu, dia waktu sama kamu. Dari awal, sebelum kau pacaran, gak peringatin gak kau gak? Udah ada anak, udah ada anak, ya kan, dek? Kau cantik, masih tampak mula aja, aku bilang kan? Eh, jangan bapak bilang, udah 3 kali kami jumpa sama anakmu. Jangan kau bela itu, Pak. Dia tahu, bukan itu mau tahu.
Buka mukamu. Tarik konda. Buka mukamu enggak? Udah sama kan? Sekarang gini, kau ngomong. Dia selesai ini persoalannya. Suruh dia berbapak mukanya lo, Pak. Sini aja, Sini kau. Sini kau. Lari waktu sudah setahun di sini kau tinggal setahun itu. Jadi mulai kapan kalian nikah? Tahun berapa itu? Tengoklah suratnya itu kan ada. 2017 tadi. Oh, diinisiasi aku aja minta pisah sama kamu pas bulan 12 itu enggak mau lah kau kan? Mana ada anakku? Mana ada lonte itu kau bilang kan? Apa? Putih kan ada enggak anakku? Kau bilang kan? Udah sabar, sabar. Kau rejo di hoa rumah pekuaha. Ini menit bisa kau keluar dari situ. Ini dia pelakornya ini nih. Enggak berani tunjuk muka dia pelakor. Apa? Dia aku mau berubah beli mobil, ku beli mobil. Nih, apa kau mau beli mobil biar jumpai dia? Ada berasmu di rumah? Tanya Pak, ada enggak berasnya di rumah? Sampai beras enggak ada kau kasih di rumah. Anaknya minta uang sekolah enggak ada. Tapi sekolah. Oh, telantarkan anak di rumah. Kau bilang enggak ada uang kerja dari kerjaan. Jadi gini aja. Situasinya malam. Kita kan juga masyarakat di sini. Coba gimana baiknya kalau bisa apa yang mungkin buat kira-kira. Biar dia bicara gitu. Tapi kayak mana pun kelaparkan yang gue. Ya itu terserah karena itu punya hakmu. Nah ya terserah. Kalau itu memang sebagai istri yang sah terserah itu punya hak. Ya, nah, jadi coba dia yang ngomong, jangan ini kamu nggak berani ngomong, jangan coba ngomong. Harus ngomong. Nah, jadi biar selesai ini persoalan. Selesai di sini nggak selesai di sana itu terserah. Kami bener kan? Diri kami mau kawakan guru kami silahkan, mau kami tarik nggak apa-apa. Iya. Kami ngomong, serahkan sama tulangnya ini. Nah, ini tulangnya, tulang dia, inilah tulang yang maroran dia dari kecil sampai besar. Itulah tulangnya, serahkan sama tulangnya. Kami nggak bilang apa-apa, nggak pegabi, nggak. Enggak ada babi. Kalau memang mau kau pakai, mau enggak lepaskan, kami terima dia. Jadi macam karena itu? Udah terbukti sama kami nih ya, udah langsung kami yang buktikan, bukan satu dua kami yang buktikan ya. Selama ini kan kami diami, kami bela. Kau harus berani ngambil keputusan. Ini keluarga saksi. Karena yang sudah kau berbuatlah. Ya, ngomonglah. Apa keputusanmu kami terima. Kalau memang berat banget jangan dilakukan gitu bang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iyalah, berani bertanggung jawab. Bicara lah, apa, Gami? Ya, ayo bang, bicara aja bang. Apapun keputusan yang diterima nih bang. Iya.
jangan diam aja. Udah bicarakan aja semua. Bicara lah, Gabi. Iya, selesai nanti bicara. Jangan diam aja. Selesai nama katanya masukkan penjara. Kayak mana keputusan abang ini, kan gitu. Daripada kayak gini-gini terus. Apa ada kok sih? Lagi pula pun aku pun heran. Status kau ini macam mana? Ya, betul. Coba aku tanya. Di mana kau meluk Islam? Siapa kau? Kalau kita perlu meluk Islam, ada suratnya. Ini tulang meluk Islam dia ada suratnya kami buat. Lengkap. Jadi pada satu sisi kau juga sudah membohongi kami di sini. Gitu. Membohongi ya. Agama, membohongi negara, sebagai kepala lingkungan sudah merasa malu nih. Udah jelas. Karena ada warganya yang sudah berbohong nih sama kepala lingkungan ini. Lingkungan kena. Ya. Kepling yang kena juga. Ya betul. 40 rumah tetangga sial nih karena ini. Sampai kapan mau gini terus? Gara-gara nilai setitik usak susu sebelang. Basi pula nilainya udahlah. Ah, basi. Jawablah, Gabi. Gak bisa gitu. Main diam aja. Ya. Kasih keputusan. Kasih kebijakan-kebijakan ini. Aduh, bohong. Tolong Kak Marcel. Ya udah, ayo keputusanmu. Iya. Sekarang gini Pak, dulu udah kalah semua. Ya, minta maaf lah sama Bapak, sama Ibu. Iya. Yeah. Aku selama ini saya udah bohong. Ya. Itu pembohong dong. Bisa kau bikin surat perjanjian kau nggak bertemu lagi? Buat surat perjanjian. Dengar, jangan dipotong Kak. Ya. Biar aja dulu. Diam aja dulu. Ya. Saya minta maaf. Sampai nyeping. Minta maaf. Selama ini kami di sini terlalu lah memang tidak ada berita kayak mana. Ini pengakuan ya? Iya pengakuan. Masih dikit kau tuh. Ya jadi kau di sini minta maaf apa? Apa? Jaminannya apa tuh sebagai minta maafnya gitu? Kasih keputusannya. Jadi kan biar sebagai paham. Aku sebagai kepala lingkungan, walaupun ini warga aku, kalau memang ada bersalah, aku tetap bilang bersalah. Ini aku orangnya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, anaknya aku tidak ada membela di sana kemana. Itulah tugas kepala lingkungan sebenarnya. Mana nih? Kau minta maaf nih, minta maaf apa? Sama siapa? Untuk apa? Maaf sama keluarga, sama Pak Kevin. Iya. Jadi dengan istrimu nih, gimana? Ini istrimu juga, gua bilang. Bisa ini, iya. Ini anakmu. Cepatlah jawab. Ini susunya ini apa? Buat susu, Bu. Ibu nggak mau? Nggak mau, dia nggak mau. Nggak mau. Jawab. Sini kau dilihat duduk dia. Sudah ada keputusannya. Nah, apa sekarang bisa kayak gitu? Kalau memang lebih cantiknya yang kau pilih, kurasa lebih cantik lagi adiknya. Nanti lagi nampak lagi satu lagi lebih cantik lagi, berubah lagi. Dua pula dipakai ya kan? Sudah, sini deh. Sudah sedang ngapain ini? Sudah duduk kau. Sudah ke sini. Dah, jadi gini aja. Kau harus ambil keputusan. Jangan terlalu lama gini. Ya, jangan lama-lama. Makin lama nanti bangun orang semua. Bangun orang semua nanti. Tahu sekampung. Pilih anda dulu. Sini, di. Itu tulang. Cepatlah, Gabi. Lama kali ngasih keputusan. Mau pilih siapa? Pilih keputusan yang mana. Terserah. Sekarang gini aja. Dengar dulu. Kau dengar tulang enggak? Tulang di sini cakap. Sekarang gini ku tanya Gabi, kau pakai lagi anakku mereku atau tidak? Dah, itu aja udah. Pas keputusan itu. Cepat jawab. Udah langsung bapaknya udah, nanya. Jelaskan dulu aja. Ini tulang. Lu sih, mana dompet kamu? Cepat jawab. Mana yang mau kau pilih? Mana kau pilih dia? Ini jangan tulang, terserah kau. Sini tulang. Gendong. Nah, gendong dia tulangnya. Cepat jawab Gabi ya. Ya, minta maaf Pak. Aku keluar. Oh, jadi keluar dari mana? Jadi kau milih siapa? Keluarlah. Keluar dari mana? Jawab siapa?
Jelas saja ngomongnya, Pak. Sekarang gini, kau keluar, besok balik lagi. Kan enggak mungkin gitu. Itu ini gini, kita biar jelas saja gitu. Yang jelas saja. Keluar apa? Keluar dari rumahnya. Di. Keluar dari rumah ini aja. Di. Udah di kabar kok, Di. Ini gendong dia. Cuma keluar dari rumah ini aja. Jadi orang ini statusnya apa mau kau buat? Iya. Apa kau buat status orang ini? Pelakornya. Apa statusnya? Hah? Apa enggak? Pisah aku sama dia katanya. Itunya Biko bilang, Gabe? Jelas kau ngomong kuat biar dengar orang. Biar dengar orang tuanya. Gendong ini. Ambil. Yang mana kau pakai? Mamak Marcel apa perempuan itu? Ya enggak pakai pelit. Atau pelakor. Memang selama ini Bu, saya sudah salah sekarang. Memang selama ini saya mau ngomong nih Bu, sebagus sama Bapak. Ibu. Kenapa kau tak ngomong? Tapi kenapa enggak ngomong? Diam dulu. Udah diam aja lah udah. Saya tuh segan, Bu. Enggak boleh segan. Itu gini aja lah udah. Itu alasan berani berbuat dan berani bertanggung jawab ya, secara logika ya. Jadi gini aja, aku harap minta tolong pulangnya bawa lah dia. Bawa aja. Maksudnya macam mana nih sekarang, Pak? Sekarang ini kan sudah ada keucapan dia. Dia itu akan meninggalkan sini. Oke. Nah, udah. Surat apa? Perjanjian enggak usah, Pak. Mau dia ke sini. Sekarang begini aja, kalau saya nanti yang di sini. Oh, oke. Ya. Kasih banyak, Pak. Iya. Iya. Karena nanti ngontrak rumah orang itu tempat lain. Kalian buatkan surat perjanjiannya hitam di atas putih, kalian materai besok kalian datang kemari pun boleh. Oh, Bapak tanggung jawab di sini. Iya. Tanggung jawab. Makasih, Pak Kevin ya. Yang banyak tempat bisa dicari. Ya udah. Ya. Nah, udah. Sekarang Gabe pulang, Pak Kepling minta izin. Iya. Dan terima kasih atas waktunya untuk mengurus pekerjaan yang tak seberapa ini ya, Pak Kepling ya. Iya. Minta izin dunia akhirat, Pak Kepling. Tapi nanti dibuat aja gitu ya. Iya. Pas ya, Pak ya. Yuk, udah. Bawa apa, Pak? Mau dibawa. Nah, kira main-main. Ya lo berurunan ya. Lagi malik ke situ. Tarik. Makanya jadi kita jadi perempuan ini harga diri kita jadi sampah. Sampah jadinya. Baik sampah.